banyak hiburan. Di aplikasi RCTI Plus, ngapain aja bisa. Dok lagi ada aja masalahnya. Haikal yang muterin bambu toa lah. Halil yang nyerobot antrean lah. Halil. Aku juga kena tau. Kalian ini benar-benar keterlaluan ya. Baru aja masuk pondok lagi ada aja masalahnya. Haikal yang muterin bambu toa lah. Halil yang nyerobot antrean lah. Halil. Aku juga kena tahu. Baim toing buronas brokoli nanas yang mau kabur lah dari pesantren. Maafin kita ya, Stad. Kita hilaf. Iya, maafin kita ya, Misur ya. Ulah. Tenang. Kalau masalah maaf-maafkan, pasti Ustadz maafin. Itu kan perintah Allah. Ustadz maafin, tapi ada syaratnya. Apa tuh, Ustadz? Apa tuh, Ustadz? Mau bisikin. Ya udah, gak usah dekat. Iya. Belum kelar, udah paham aja itu Pak Haji. Syaratnya adalah... Waduh! Nih, tagihan siapa sampai 10 juta? Tagihan lo lah! Sampai terak-terak begitu, lo sendiri yang nyanggupin sampai 100 paket sembako. Wah, kayak suaranya Pak Haji Nasir. Ribut sama siapa ya? Kapan keluarnya lagi? Kok tadi perasaan di sini? Jangan ngambil kesempatan dalam kesempitan. Hah? Kaki, angkat. Ustaz, mendingan kita ngeliat keluar aja yuk. Iya Pak Ustaz, takutnya ada apa-apa Ustaz. Bener tuh kata Halil itu. Ayo. Ulala. Bener juga ya. Udah kalau gitu, kita keluar yuk. Yuk. Astagfirullah. Positif, Mas Lem. Ini bener tagihannya segini. Bener. Udah cek barangnya belum? Bapak Haji Nasir, bener. Pak Haji, ini masalah tagihan ya? Oh, iya itu betul kok segitu. Kan acara kita gede. Udah gitu kan kita ada santunan juga ke 100 anak yatim dan duafa. Pak Haji sendiri yang memberikan persetujuan. Masih mengelak. Ngelak lo. Tapi kenapa harus dari dia? Gua kasih keringanan. Ambil dulu, bayar belakangan. Enak kan? Berat nih ini. Kalau dari dia, gua kagak sudi. Kagak mau gua. Terserah. Sini balikin. Masih. Ntar gua ambilin lagi deh tuh. Semua paket sembako yang udah lu santunin ke anak yatim sama kaum duafa. Tinggal ngomong sama mereka. Maaf, ternyata Haji Nasir itu ngutang. Gampang kan? Haji, sama baik Haji. Nih. Noh, gua kasih. Ya, gua kasih tuh. Noh, gua hitung sendiri noh, sini. Noh. Bener kan kalau lu yang udah muter-muter tuh toa ngarahin ke rumah gue? Noh. Waduh, bukan kita ini, Haikal yang punya itu. Iya, Haikal yang punya itu. Aku yang punya itu. Aku ini sama Soleh. Oh iya. Yuk, gantian dong lu jadi kiper. Sabar dong, gol sekali baru gantian kiper. Bener ya? Tuh, terus. Gua juga dong. Gua kagak mau jadi kiper. Gua maunya jadi striker. Anak bawang tuh nurut, mau ngatur-ngatur. Kan kamu anak baru. Wow. Oh my god. Ayo buruan. Fine. Ayo sini, ayo. Apa sih nabur
akibat lu gak bolehin gue jadi striker nih. Jatuh! Aduh! Ih! Kok kamu malah ngincer aku sih? Ah, sini nih, aku balikin nih! Aduh, Rusdi! Bubar! Daripada kalian berantem, sini bolanya! Bola ini merusak pertemanan kita. Woi! Astagfirullahaladzim! Wow! Oh my god! Astagfirullahaladzim! Apa sih ini? Pagi-pagi! Udah bikin orang stres aja. Bikin saya enggak betah tinggal di sini. Siapa yang udah berani main bola di sini? Ayo keluar. Wah, lo kalian coba adonan bakwan. Kan orang salahnya Boy sama Rusti. Maksud lo apa nyalain kita berdua nih? Iya, kalau enggak main nendang, Bo. Aku enggak bakal nendang kalau kalian enggak berantem. Makanya enggak main nendang. Oh, ini anak santri. Kalian orang tua kalau jatuh dibantu bukan diketawain. Pendaringan isi bubur. Mari kita tak kabur. Sudah. Jangan kabur kalian. Aduh, tuh orang nongol dari mana lagi? Motor gua. Kemana itu motor gua? Aduh. Kasih apa sih ini? Kurang ajar banget. Hei, mau kemana lo? Aduh. Jadi itu letak-letak kelas, asrama, dan lain sebagainya di pondok pesantren kunanta ini. Nah, Dwi, pokoknya kalau bisa sejam sekali lah kamu kontrol, muter seisi pondok pesantren biar aman. Tenang, Pak Ustadz tenang. Selama ada Dwi dijamin. Aduh. Ustadz enggak apa-apa. Enggak apa-apa, Wi. Ini gerobak motor siapa nih? Aduh, hampir aja nabrak. Ya nih Pak Ustadz. Aduh. Gara-gara Bapak nih, motor saya cilaka. Bapak harus tanggung jawab. Suruh orang berantem tuh. Pak, kita samperin aja Pak Ustadz. Pas itu yang punya tuh. Iya, demi keamanan Pak Ustadz. Bener, ayo Wi. Siap, yuk berangkat. Iya. Shhh, langsung bersuaranya di sana, bukan di sana. Maklum Pak Ustadz, satpam baru. Ah, percaya saya kamu satpam baru. Kok gitu? Ada plastiknya. Yuk. Aduh, hati-hati kalau bicara. Harus tahu sedang bicara sama siapa. Bapak, apa maksudnya ngelempar bola ini ke saya? Saya nggak sengaja, Pak. Saya nggak ada maksud ingin ngelempar bola ke kepala Bapak. Saya mau ngelempar tuh anak santri yang badung tuh, nakal. Mecahin kaca rumah saya tuh. Tapi tiba-tiba Bapak lewat. Lagi pula Bapak itu siapa sih? Kok berani-beraninya masuk wilayah saya? Ini bukannya pondok pesantren kunanta cabang Kampung Sodong? Iya, betul. Saya yang pemilik lahan di sini. Wilayah saya ini semua. Ya, tapi jangan lempar sembarangan dong. Jadi kena saya. Saya kan udah bilang tadi. Saya mau ngelempar anak santri, siapa suruh situ? Bang Aji kan ini ya? Yang dari Kampung Babakan Sapi? Betul. Oh, jadi motor itu dari kunanta cabang yang di Babakan Sapi? Waduh, kira-kira dia bawa apa ya?